Hey hey, assalamualaikum semua. Pas-pasgi here. Selamat datang ke video dan kita kembali lagi dalam server Astral Heaven. Yeah, be back. Okay, so malam kita dah standby bahan. So hari ni timus untuk kita buat projek. Okay, oh yeah, lupa nak mention aku telah tribe custom enchantment dan penambahan custom enchantment adalah gear tu. So aku gear tu adalah speed. Kita ada dua soccer board, nether brick dan end stone. Okay, kita tahu projek apa yang aku nak buat. Aku nak buat menara jam. So ini bukan menara jam biasa. Aku akan macam bagi dua. Maksudnya menara jam daripada blok nether dan ada blok daripada end. Kira macam dua blok ah bergabung menjadi satu. Dan alhamdulillah kita dah nak subuh, dah nak awal pagi. So aku rasa dah boleh buat projek. Okay, so sekejap guys, aku keluarkan aku punya paper brick. Mana aku punya plan? Okay guys, so kita dah ada plan. So kita start, boleh start sekarang lah. Okay, yang kau nampak ni adalah tapak untuk aku punya menara jam. So aku buat menara jam 11 darab 11. So aku telah gabungkan separuh menggunakan nether brick dan separuh lagi menggunakan endstone brick. So inilah kombinasi yang mungkin bagi orang pelik, tapi you know, kadang-kadang pelik pun orang pun buat kan. So yeah, sepatutnya aku dengan geng aku tak suraya, tapi yeah, aku try Discord dia dan yeah, tak dapat apa-apa jawapan. Okay, sebentar aku basuh coding. Aku nak cakap sikit lah pasal projek aku nak buat. So projek aku nak buat ni iaitu menara jam. So menara jam ni berbanding kepada lain, sebab aku akan macam bagi dua lah. Macam menara jam tu sebelah daripada nether, sebelah daripada end block. So untuk endstone aku jadikan dia endstone brick. Kalau kau tengok di video tadi. Okay, so mungkin tengok macam pelik sikit kan dia punya design dia. Tapi ya risau, aku buat macam cara move farm. Tak ada corak. Nanti kalau dah siap, dia punya atas dia, aku baru settlekan dia punya tepi-tepi dia. Macam nak lebih detail lah. Okay guys, so untuk ketinggian menara jam, aku bercadang nak buat 20 blok sahaja. Tapi lepas aku fikir-fikir, disebabkan tapak dia adalah 10 darab 10, aku ingat aku akan buat 26 atau 30 blok. So mengikut aku punya plan lah. So yeah, so plan aku agak problem sikit sebab skala dia. Tapi it's okay. So mungkin aku akan ubah suai sikit dia punya ketinggian. Tapi overall mungkin aku rasa mungkin ketinggian naga jam ni mungkin sekitar 20 ke atas. Mungkin 26, mungkin 30 aku rasa. Oh yeah, dan update terbaru, aku dapat enchantment wing daripada Poro. Sebab aku beli enchantment daripada Poro Parker. So yeah, mungkin untuk episod akan datang, aku rasa aku dah boleh terbang. Dan aku rasa mungkin aku akan buat building secepat yang boleh. Kita dah siap bangunan tinggi, so aku akan buat design dia. So di tepi aku letak macam kaca. So yang ni aku gunakan kaca ungu sebagai NCT. Dan yang ni aku letak pagar dia sebagai suasana fortress. So kiranya NCT dan fortress bergabung. So area tepi ni aku tak sure nak letak apa. Tapi aku rasa mungkin aku letak berkaitan dengan keadaan. So yang ni aku rasa NCT punya ungu tu aku rasa sesuai letak kat tepi. Ya, yeah. So prosesnya perlukan yang agak rumit. Ya, memang rumit lah. Tapi aku agak okey lah.
So tangga ni terletak angle atas sikit. Okey. Ah. Ah. Kesilapan. Tapi at least aku dah siap dia punya ni. Okay, yang ni pula untuk tak dia punya tu. Okay, aku nak dati sikit. Tak apalah kita. Well, kalau kau nampak, aku terpaksalah guna cara ni. Itu yang paling okey. Scaffolding tu okey. Cuma susah sikit lah. Kena banyak praktis guna. Tapi aku rasa ya, kita guna cara lama je lah. Alamak, kena serang, lagi. Atas sekali aku, tapi Kikana dah tahu nak letak apa sekarang ni. Betul, tapi Kikana dah tak ada tahu nak letak apa. Okey, kita pergi ke, oh ya, yeah. Sebelum tu aku kena buat, aku tengok dulu, aku ada tak firewood untuk kita pergi ke SCT yang kita dah serang. Okey, kita pergi ke NCT untuk dapatkan blok ungu. Blok macam ni. Tapi aku tak nak ambil blok ni. Blok ni aku nak buat sebagai hiasan. So kita pergi NCT yang kita dah serang. Aku rasa tak jauh dari sini NCT-nya. Harap tolonglah Enderman yang serang aku. What? Aku rasa aku rimbat lah. Memandangkan dah tak guna dah. Okay, ni kita embat. Sekejap. Nyawa aku sepatutnya 50. Apa sah 49? Sebab aku cek memang 50. Well, mungkin... Mungkin kat sini belum update lagi. Tapi betul aku... Kill aku dah 50 dah. Okay. Aku boleh buat kesimpulan aku tak jumpa NCT. Tapi sungguh tu aku rasa ada NCT area sini. Okay, so ini dia punya plan. Tepi ala purple. Yang atas ni mungkin netherite aku rasa. Rasanya lah. Aku tak ada idea. So kita dah berada di nether. Dan blok yang aku rasa sesuai untuk letak tepi blok ni. Rasa sesuai kot. Sekejap aku main semua. Thank you.
not bad, not bad bagi aku. So mungkin aku akan tambah design sikit, tapi ya. So tepi adalah purple pillar dan tepi ni pula sebagai ni. Dia punya apa, apa namanya? Basalt. Dan aku rasa itulah untuk projek aku, progress untuk projek aku. So yeah. Abun, aku nak ucapkan terima kasih yang telah sokong channel ni. And yeah, insyaAllah dalam masa akan datang aku akan untuk siapkan, lengkapkan semuanya. So ini dia progress yang buat sekarang ni aku nak buat. So mungkin aku perlukan bahan untuk buat projek ni di off screen, dan mungkin aku akan banner sikit-sikit lah, termasuklah jam yang aku nak buat. So itulah untuk video kali ni. Dan yeah, kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye semua, peace you.